Jadi ya istimewa gitu ya. Istimewa, bagus. Cakep ya. Ini kalau udah dimandiin cakep pokoknya. Ah, ini burung-burung aviari biasanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Picomannya, selamat siang untuk siang ini. OMJ Channel hadir di pasar burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini parkiran motor Los Akas yang paling ujung paling belakang. Untuk parkiran motor ini ada bak sampahnya teman-teman ya. Untuk siang ini OMJ Channel doakan semoga sobat Picomannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan untuk ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelah sini ada gang, kita masuk untuk gang ini. Nah, tadi kita di depan teman-teman ya. Untuk di depan sebelah sini jalan lurus dikit ada anak tangga. Nah, untuk anak tangga sebelahnya ini ada kias yang mau kita pantau dari kiasnya Pak Haji Suwarno. Stok dari burung ombyokan biasanya di sini full ya, selalu stok banyak. Nanti kita lihat, dan untuk dukungannya di channel mohon subscribe juga lonceng. Dan terima kasih kita ucapkan untuk mas bosnya atau Pak Haji. Nah, ini untuk emasnya. Untuk Pak Hajinya ini lagi istirahat dulu ya. Soalnya dia katanya mau pulang kampung ya. Iya bener. Jadi masnya nanti yang nunggu di sini ya. Oh iya mas, ini namanya mas siapa? Mas Dika. Mas Dika dari kios Bapak Haji Suwarno lantai dasar ya. Ya. Nah, burung-burungnya tersedia apa nih mas? Tinggal sedikit sih, mudah-mudahan lebaran banyak lagi. Habis lebaran ntar datang lagi ya. Nah sekarang juga masih banyak pantauannya nih mas kayaknya nih ya. Perkutut juga banyak masih ini. Terucuk, pilang banyak. Nanti kita lihat nih untuk stoknya mas. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mantau biasa dari jam berapa mas? Ya dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore lah. Sampai jam 4 sore. Ini kan mau lebaran. Ya. Nah nanti tutupnya bagaimana tuh? Ya sama tutupnya, cuma lebaran tutup dulu. Oh lebaran aja tutup. Lebaran tutup. Oh lebaran aja. Lebaran kedua buka. Buka lagi. Soalnya ini kan bernyawa gitu ya. Ya. Pasti buka lagi. Ya. Kasih makan dulu, tutup ya. Lagi. Ini kalau semua ada yang nasi bisa dikirim-kirim nggak mas? Kayaknya lagi nggak bisa karena kan ojeknya juga pulang kampung. Iya. Lebaran sih ya. Iya. Oke. Nah tukar tambah juga kayaknya nggak bisa ya. Dan kalau tukar tambah bisa aja. Oh bisa aja tukar tambah. Oke, yang penting tetap nambah gitu. Cocok harganya. Oke. Kita pantau nih mas ya dari stoknya ya. Ya silakan. Dari burung-burung yang tersedia di kiosnya Pak Haji lantai dasar. Nah kita lihatnya dari burung kutilang dulu untuk yang ombyokan yang ada di kios Pak Haji Suwarno lantai dasar teman-teman ya. Ini ada ombyokan kutilang. Ini stoknya banyak. Ada jantan, ada betina mungkin dari burung ombyokan seperti ini. Wah, full. Banyak banget ini. Nyampe ke atas. Banyak banget teman-teman ya. Ini kalau yang jantan, apa yang mulus gitu ya, harganya 15.000. Nah, kalau yang bodol harganya 10.000. Nanti kalau mau nawar, bisa langsung ke kios. Soalnya ini masih bisa ditawar teman-teman dari burung kutilang. Stoknya juga masih banyak pastinya ya. Burung pemakan buah udah jenis dari burung kutilang. Ada stok burung terucuk yang dari Jatim. Ini harganya 35.000. Stoknya juga luber ya, banyak banget untuk yang sedang mencari burung terucuk sampai ke bagian ujung. Nanti bisa dipilih-pilih jantan atau betina. Nah, menurut teman-teman yang bagus yang mana ya? Nanti bisa dipilih untuk terucuk dari Jatim ini. Burungnya ini masih makan buah banyak kan. Nah, kalau ini gelatik belong juga stoknya luber teman-teman ya. Full dari burung gelatik belong udah dewasa, harga per pasang 125.000. Stoknya banyak banget. Nah ini nanti kalau cuma mau grosir atau mau nego bisa ya teman-teman ya. Nanti bisa dihubungi untuk kontak WA di atas video. Kalau nggak merapat langsung lebih enak. Full dari gelatik belong, burung pemakan biji-bijian. Gede-gede burungnya ya. Buat aviari cocok ini. Nah kalau ini termasuk burung langka, adanya di kiosnya Bapak Haji Suwarno aja ya. Dari burung cici padi, tapi yang kepala merah. Kepala merah yang muda itu. Yang muda ya. Nah kalau ini yang udah dewasa, jadi seperti ini. Udah dewasanya nanti. Ini yang masih muda atau usia remaja. Kalau yang kepala merah katanya ini spesial nih. Spesial ya. Istimewa gitu ya. Istimewa, bagus. Bunyinya yang bagus atau bagaimana? Bunyinya juga bagus, lebih kencang katanya. Oh bunyinya lebih kencang dia ya. Harganya berapa nih mas? 125. Wah, harganya lumayan fantastis ya. Dari cici padi kepala merah seperti ini. Nah, ini untuk yang udah dewasanya ya nanti ya. Burungnya sih cakep teman-teman nih. Jarang-jarang ada, yang ada cuma di kios Bapak Haji Suwarno lantai dasar. Penasaran teman-teman ya, nanti bisa langsung merapat ke sini. Burung kasih makan apa ini, Mas? Ulet campur pur. Oh, ulet dan pur. Ya, masih campur. Nah, kalau yang ini cicip padi yang dewasa, yang biasa ya. Yang biasa dia emang warnanya itu berbeda dari jenis bulu ya. Bulu terus juga lebih gede. Badan dia lebih besar. Tapi kalau suara bagusan yang kecil tadi ya. Yang kecil. Harganya berapa yang biasa nih? 25 aja. 25. Wah, beda jauh banget ya. Jauh benar. Bisa kurang malah. Oh, bisa kurang malah ya harganya. Oke, yang penasaran nanti saya langsung merapat ya dari burung cicip padi seperti ini. Nah, ini kalau yang ini burung dari perenjak lumut. Seperti biasa ini ya harganya ya. Ya, 25. 25.000. Burung-burung kecil 25.000-an ini seperti ini. Rata ya. 25.000 mau atas, mau bawah. Dia harganya sama kalau di kiosnya pagi ya. Kalau mau nego masih bisa tentunya. Nanti bisa merapat. Tuh, full. Sebelah sini juga ada. Ada cigun nih, Mas. Ya, cigun. Cigun berapa nih? 45.000. Bisa kurang lah. Bisa dikurang ya. Tuh, tahunnya bukan atas. Bisa makan pur belum, Mas, ini? Belum. Saya nggak berani bisa bilang makan pur. Oke, soalnya ini juga ombyokan ya? Ombyokan. Oke, mungkin kalau jantan betina ada ya nih. Ada stoknya nih dari burung pentet. Nah, untuk pentet ini pentet yang masih usia muda teman-teman ya, atau muda hutan Jawa Timur. Jadi dia masih trotol. Terus yang dari Jawa Timur, Mas ya? Jawa Timur. Burungnya terpantau mulus ya, cuman ini kan bahan jadi gerabak ya. Tuh, masih trotolan ya. Harga per ekor berapa nih, Mas? 150. 150.000. Tapi belum makan pur, Mas ya? Belum. Oke, dari burung pentet. Burung lama ini ya. Oke, berarti udah aman ya? Aman. Oke. Jadi dikasih makan apa, Mas, tadi, Mas? Itu campur pur juga sih, cuma nggak tahu udah berapa belum, kurang tahu. Ulet sama pur aja ya, gitu. Ulet sama pur. Ini si jantungnya nih. Ya. Si jantung pisang berapa ini? 35. 35.000. Si jantung pisang biasanya selalu tersedia full. Di sini nih. Si jantung pisang banyak ya. Tuh, si jantung pisang. Sama korlap nih, jagonya korlap di sini biasa. Banyak korlap. Ini jagonya korlap ya. Ada yang trotolan, ada yang hijauan, ada yang metalik. Kalau metalik seperti ini berapa nih? Metalik hijauan harga sama 25. 25 bebas pilih ya. Untuk yang korlap. Nah, ini jagonya korlap biasanya di sini nih. Ini sogon kayaknya ya? Iya. Sogon ini harga berapa nih? Harganya turun itu, 25 aja hijauan. Oh, udah turun. Kemarin kan 35. Kemarin 35. Ya, ngabisin aja. 25. Tapi tinggal segini aja ini. Iya, tinggal segitu. Oke, tinggal segini aja. Nanti turun lagi ya. Ya. Ini kan mau lebaran, ntar turun lagi apa enggak, Mas? Tadinya mau turun lagi karena bos mau pulang, jadi saya sendirian nggak jadi. Nggak jadi. Paling habis lebaran nanti turun lagi. Ya Allah. Full terus pokoknya kalau dari burung kayak gini nih teman-teman ya. Di kelasnya Pak Haji. Tuh, full. Nanti sebelah sini juga selalu banyak pokoknya. Jalak suren nih, Mas. Jalak suren 500. 500.000 itu. Gacoran ya. Ada dua. Dari jalak suren. Ada dua. Sama yang sebelah sini. Tuh. Wah. Dapat gitu ya. Gimana tangan berarti ya? Iya, ketekan. Oke, jalak suren. Yang ini. Nah, ini ada top dari Poksai Mandarin. Ya. Berapa nih, Mas? 150.000. Ada 2 ekor. Oke, Mandarin mulus-mulus banget ya. Tapi udah makan pur belum, Mas, ini, Mas? Itu udah makan pur total itu. Oh, makan pur total. Oke. Kalau di belai gunung yang di pantai di atas, ini pantainya udah bunyi apa gimana, Mas? Udah mulai ngericik. Oh, ngericik ya. Iya. Harga berapa tuh? 125. 125. Tapi udah makan pur yang ini? Oh, belum. Kalau makan pur belum. Belum ya? Iya. Ini cicip padi pisahan sendiri apa gimana nih? Dipisahin aja, karena berantem di kandang. Oh, harga sama. Harganya sama ya? Oke. Tuh, ini stok dari burung si black. Nah, kalau ini ada separ aja kayaknya nih. Ya, separ aja 125. Ekor biru? Iya, ekor biru. Udah bunyi belum? Ini bungali sama orang ini. Hah? Bekas tukeran sama orang. Oh, burung-burung jinak udah mulai bunyi, udah rajin. Ya, itu. sudah kan? Berarti bukan burung bahan teman-teman ya. Ini burung rawatan rajin bunyi. Dari anakan. Dari anakan. Oke, harganya juga beda ya sama yang bahan. Ini kalau yang ini stok dari burung perkutut, ada perkutut lokal blora. Stoknya banyak banget ya perkutut lokal blora ya. Ada 300 ekor. 300 ekor untuk perkutut lokal blora. Harga per ekornya berapa nih Mas? 20 ribuan. Wah. Full, banyak banget ya. Tuh 300 ekor sampai bagian atas pokoknya. Baru tadi pagi ya. Oke. Biasa kalau yang dari blora itu suaranya kencang teman-teman ya. Banyak banget nih stoknya nih. Buat lebaran. Buat daerah lebaran ya. Dari burung cipoh ini tinggal segini teman-teman ya. Kemarin kan stok banyak tuh. Sekarang tinggal segini nih. Nah, tinggal dikit. Ini nanti datang lagi kapan nih Mas? Habis lebaran ya. Oke, habis lebaran seminggu. Biasa harga 25.000 nih Mas ya. Oke, 25.000 biasanya cuman masih bisa ditawar kalau di sini biasanya. Tuh, stoknya banyak ya. Maksudnya ada pilihan. Belum makan fur untuk burung dari cipoh. Ini kalau ini tepus pipi perak. Tepus pipi perak harganya 15.000. Nah, kalau yang tepus pipi perak yang ini yang bawah ya. Tuh, yang itu kasok-kasok kecil. Kalau pelanduk topi berapa Mas itu? 35. Pelanduk topi. Nah, kalau yang batik batu 45. Ini yang burung masih tersedia teman-teman ya. Untuk burungnya. Nah, ini yang sebelah sini batu-batunya masih banyak. Cuman di sini tarung nih. Tarung ya. Harus dipisahin. Harus dipisahin ini ya. Soalnya biar bulunya nanti mulus kembali. Biasanya pada matokin bulu dari teman-teman itu matokin bulu, makanya bulunya pada hilang seperti ini nih. Ini ada kapasan kemiri. Kapasan kemiri berapa Mas? 25.000 per ekor ya kapasan kemiri. Ini stoknya ada pilihan. Yang sedang mencari kapasan kemiri. Ini juga ada. Nah, itu Pak Haji lagi ngapain Mas? Lagi ngelayanin itu. Lagi ngelayanin. Burungnya banyak Mas ya? Banyak, burung terucuk itu jauh tinggi. Tuh, lagi ngelayanin Pak Haji di bagian depan ya teman-teman. Soalnya dari burungnya ini banyak banget. Full sampai ke bagian atas. Untuk yang banyak kan ombyokan di bawah. Anakan kutilang. Yang sedang mencari anakan kutilang juga ada ya. Ini untuk anakan kutilang udah gede-gede. Kayaknya sih udah mandiri ya. Harganya berapa Mas? Ini Mas? 45. 45. Oh, 45.000 ya. Ini jambulan nih, jantan kayaknya nih. Cakep ya. Ini kalau udah dimandiin cakep pokoknya. Ditaruh di kandang yang bagus. Burungnya makan buah ya dari anakan kutilang ini. Ini kalau yang ini saya burung dari gagang bayam ya. Ada burung dari bangok mirip ya. Mirip. Ah, ini burung-burung aviari biasanya nih. Dia ikan makin biasanya ya. Bisa makan fur ya? Bisa makan fur ya? Bisa. Oh, tadinya dia makannya cacing kalau nggak salah. Ya, cacing, ulet, jangkrik deh. Ini harganya berapa Mas? 2,5 1 ekor. 250.000. Iya. 250.000. Ini seperti nggak ada paha dia Mas ya? Iya. Lancip seperti ini burung-burung buat aviari teman-teman, untuk yang punya aviari ya mantap nih. Nah, kalau ini roaknya nih Mas ya. Ya. Ini ruak kayak gini harganya berapa Mas? 125 ruak. Masih bisa kurang tapi ya. Oke, dari ruak ini makanya dia fur ya, udah fur total itu. Udah fur total lagi. Ada puter nih Mas ya. Ini puternya puter coklat ya? Ya, blasteran belum itu. Blasteran belum. Harga berapa ini? 50.000 aja. 50.000 ya. Blasteran pelung teman-teman nih dari burung puter. 50 ribuan. Buat oleh-oleh buat bapak nih ya. Nah, bisa dibeli di kampung kan enak tuh bunyinya tuh. Ya, kalau di kampung enak ya bunyinya. Dari burung puter. Makanya juga gampang kalau dia nggak rewel ya, makanya cuma dikasih millet aja udah senang. Doyan, kur doyan, jagung doyan, banyak doyannya ini ya. Doyan. Seperti saya nanti terbuka. Dari sepak burung kacer, ini ada kacer yang pantauan rawatan mungkin ya. Perawatan masih nih, Mas? Iya, ada 2 ekor udah jadi itu. Oh, udah jadi. Ya. Rajin Mas bunyinya. Rajin. Cuma kalau yang ini agak gesit. Oh, agak gesit dia ya. Ya. Rajin olahraga ya. Rajin olahraga. Harganya berapa nih, Mas? Yang ini 400, Mas. Yang ini 400. Oh, ada 2. Ada 2. Yang ini yang sebelah sini berapa, Mas? 500. Berapa? 500. Iya. Ini lebih keras apa gimana bunyinya? Lebih enak suaranya. Oh, lebih enak suaranya ya dari burung kacer ini. Stoknya ada 2 ekor nih. Untuk kacer. Untuk Poksai Hong Kong, ini burung besar nih. Poksai Hong Kong, ini yang jantan atau yang betina, Mas? Jantan, dijamin jantan. Berarti udah joget gitu? Oh, bukan joget lagi, goyang-goyang. Goyang-goyang ya? Ya. Kalau pas lagi bunyi gitu Mas ya? Ini goyang-goyang. Kalau nggak jantan, balikin lagi duit kembali. Oke. Harganya berapa Mas ini? 2.300.000. 2.300.000 ya? Iya. Dari burung Poksai. Ini ada stok 1 teman-teman, mungkin hasil tukar tambah atau gimana ya? Kalau mau kesini pagi-pagi pas lagi bunyi. Oh, pagi-pagi dia bunyi ya? Langsung bunyi dia. Oke. Ini ada stok dari burung murai. Murai apa nih Mas? Murai Medan. Murai tangkaran ya? Tangkaran ya. Ini dia lagi bunyi apa gimana ekornya kalau gitu? Lagi ngeriwik ya? Oh, lagi ngeriwik. Ini dari pastel apa gimana? Hah? Dari pastel itu? Pastel ya? Harganya berapa Mas ini? 2 juta rupiah ya. Oh, 2 juta rupiah teman-teman dari burung murai ini. Ekornya lumayan panjang ya, mungkin kisaran berapa deh, 17 mungkin. Ini ada tupai 3 warna Mas ya. Siapa tuh ada yang mau, kita lihat dulu dari tupai. Tupai mana Mas ini Mas? Tupai 3 warna namanya apa? Yang dari Sumatera apa dari mana? Sumatera ya. Sumatera kayaknya ya. Harganya berapa sih Mas? 1 juta. 1 juta dia ya? Ya. Jinak, ini tupai langka ya? Langka. Jinak. Emang nggak gigit Mas? Enggak, bekas piaraan orang ini. Oh, bekas piaraan orang. Iya. Jadi bisa dipegang-pegang gitu ya? Pegang-pegang. Sama yang punyanya dulu diumbar. Oh, sama yang punyanya diumbar dulunya? Iya. Oke, ini untuk yang mau ya, ada stok 1 ekor nih. Jarang-jarang ada soalnya. Tuh, tupai 3 warna. Yang mau lepasan dari burung gerejanya, ini juga tersedia. Harga per ekor berapa Mas? 15. 15.000 ya? Kalau ngambil 2, 25. Ambil 2, 25. Oke, ambil 2, 25. Ambil 1, 15. Dari burung gereja. Ini buat lepasan khusus apa gimana Mas? Bisa buat lepasan, buat masteran. Oh, masteran dan lepasan ya? Iya. Nah, kalau ini? Emprit auto. Emprit auto. Emprit auto berarti yang warnanya warna... agak hitam. Agak hitam ya? Dadanya. Itu harganya berapa Mas? 25-an. 25. Iya. Yang bener haji, bertajinya 15. Bertaji 15. Iya. Di sini campur ya? Campur ada. Okay. Ada oto, ada bertaji. Nah kali ini yang buat lepasan. Iya, buat lepasan. Berit lepasan ini harga berapa Mas? 1.500. Oh, 10.000 3 ya. Ini melawan arah teman-teman. Jadi kalau sumpah kurang jelas ya maaf ini soalnya melawan arah untuk sinarnya tuh. Nah seperti ini dilihat dari samping ya untuk emprit dari emprit lepasan atau emprit batik. Stoknya masih stok full, banyak selalu disediakan ini buat yang lepasan seperti ini. Ini toka juga ada di sini ya? Ada, banyak. Mau mesen 200 ekor juga ada. Waduh. Ini toka buat apa gunanya Mas? Buat obat gatel. Obat kadas kudis gitu? Ya, kadas kudis ya. Terus nanti dibakar? Ya dibakar bisa, digoreng juga bisa. Oh digoreng ya juga bisa ya. Enak kali dagingnya ya? Enak ya. Harganya berapa ini? 25.000 murah. 25.000 1 ekor? Ya, 1 ekor. Oh 25.000 ya dari toke. Ada kalongnya juga. Ini kalau kalong juga manfaat juga nih Mas? Iya manfaat. Obat apa Mas? Obat asma. Obat asma ya, untuk kalong ya? Iya buat paru-paru. Buat paru-paru. Ini harganya berapa Mas? 250 plus potong. 250 plus potong di sini ya? Plus potong. Jadi pulang bawa dagingnya ya? Dagingnya bersih. Oke. Dari kalong? Kalong kurang. Nah kalau yang ini tupainya, ini juga manfaat juga Mas ya? Tupai kelapa ini. Manfaat buat obat? Obat gula, diabetes. Diabetes, obat gula. Ini harganya berapa Mas? 125.000. Iya. Oke. Plus potong juga. Plus potong. Ini udah pada dewasa ya? Dewasa. Yang anak-anak nggak ada Mas? Nggak ada, lagi kosong. Oh lagi kosong. Biasanya ada yang mau tuh buat jinak-jinak anak-anaknya. Lagi kosong tapi. Itu dulu sobatku ya yang bisa dipantau dari kiosnya Pak Haji Suwarno untuk kios burung. Ini lantai dasar, tempatnya selalu full dan selalu banyak untuk burung-burung ombyokan. Nanti teman-teman bisa dipantau di sini. Nah, ini untuk Masnya. Terima kasih banyak nih Mas ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan saya selalu Mas. Alhamdulillah. Dari kios Pak Haji, doakan mudah-mudahan makin laris ya. Ya, benar-benar. Oke, ini Pak Hajinya nih. Oke, itu dulu sahabatku, silakan kunjungi dari kiosnya Pak Haji. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.